Selamat pagi, halo guys. Aduh, gak tahu kenapa hari ini gue nervous banget. Gue gak tidur, sampai sekarang juga gak tidur. Paling ya merem-merem dikit lah. Tapi tetap melek terus. Karena hari ini penentuan banget guys. Kira-kira transfer embrio kemarin itu embrionya bakalan berkembang atau enggak di rahim bini gua gitu. Deg-degan banget, hampir-hampir tidur, nggak bisa makan, nggak bisa ngapa-ngapain deh pokoknya, ikutin keseluruhannya deh. Gua siap-siap dulu ya. Yang gimana nih? I'm so nervous. Are we gonna make it? Kamu Hai. Kamu masak apa? Aku nggak bisa masak. Aku nggak masak ya. Nggak masak ya. Cuma nasi doang kan. Nggak ada masak-masak. Aku nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Bisanya meluk kamu doang nih. Iya kamu rese banget tadi malam. Digangguin kamu tidur doang. Abis ditinggalin tidur. Sumpah. Kalau kamu mah anaknya udah 4, jadi pengalamannya udah banyak. Makanya belajar sama yang lebih tua. Ya. Apa ya? Apa yang mesti? Jadi udah nggak deg-degan lagi ya? Bukan deg-degan buat dia, gue. Oh. Kalau ngomong jujur secara egonya mungkin gue bilang ya sudahlah, udah 4 gitu kan ya. Ya kalau ngomong egonya gue, cuman ini kan masih ada yang dia ya. Egonya dia kan harus gue ini gue cerna kembali nih. Ya, maksudnya biar ngerasain jadi bapak yang dari awal gitulah. Emang dari bapak yang buat lo kan? Yang ya. Basically ya, pokoknya apapun jalan yang diberikan itulah yang terbaik buat kita. So bijak buat untuk itu. Iya, tapi gue tahu tuh bukan itu yang mau ya. Jadi intinya sih kalau mau ngomong ya optimis aja. Optimis aja. Ya optimis dia yang segitu banyaknya orang yang ngedoain, segitu banyaknya. Ya kan, kalau di agama gue nih, kalau di Kristen, lebih dari 3 orang yang mendoakan yang sama itu pasti Tuhan hadir dan ibaratnya seperti itu. Ya ini udah banyak banget gitu kan. Ya bukan ngandalin dari mereka aja, cuman doa kita mungkin yang denger, doa mereka mungkin yang denger ya nih. Iya nih yang, jadi supaya lebih ngomongin soal doa, tadi kan banyak yang doain, aku juga mau berdoa sebelum ke rumah sakit. Kamu harus ikut nemenin, oke? Okay? Pokoknya buka aku... buka. Buka, gue sepuk liatnya. Chatnya masih basah, jangan pegang-pegang loh. Chat apa? Gue lo stres. Mulai stres, mulai stres. Ngajakin gue berantem. Ngapain buka-buka pagi-pagi? Serah. Iya, kamu makan yang lain, kita berangkat. Udah jam segini. Gue juga makan, Jun. Dan nanti, jadi kalau lo ada muntah, ada yang dikeluarin muntahnya. Jangan itu kan buting gagak, gak ada yang keluarin, mabok juga enggak. Jadi kalau ada yang dimuntahin kan croissant, enak lo croissant, bukan petek gitu yang keluar dari mulut lo. Gak bisa makan yang, ntar aja. But you need to eat something, gak bisa. Supaya otak lo tuh, dengerin kata orang tua ya. Kalau kata orang tua tuh, breakfast is the most important essential meal of the day. Ngerti gak? Dari Indonesia nya? Ya udah. Sarapan pagi itu yang paling penting. Dari semua meal itu yang paling penting, karena untuk oksigen di otak lo. Ayo lu ngadu oksigen kali di otak lu ya? Iya, aku tiap hari juga sarapan nih, hari ini doang nih, aku gak bisa sarapan. Makanya supaya lu bisa mikir tenang. Ya udah deh. Udah deh. Ayo yuk, makan yuk. Heboh nyari itol, nggak nemu. Gue nanti gini, gue masuk tol, ya. Taksinya tuh gue taruh di atasnya, lu tinggal di situ, yes. Masuk sini. Hah? Masuk sini.
Siang kita mau kemana ya? Kita mau ke RSCM. Ngapain? Final Countdown. Jadi now kita mau ke RSCM. Eh, gue ada kamera sama kamera loh. Wow. Kita mau ke RSCM guys, ya. Mau ketemu dokter Budi Wiweko. Gitu, dia dokter gue untuk program baikan ini. Jadi today intinya kita mendapatkan, bukan benar, intinya mau tahu embrionya itu sudah lengket, ya, nempel dan berkembang, oke? Okay? Doain ya. So we are on the way to RSCM now. Ciao baby. Ciao. Salah. Duh, kamu tuh jangan bikin sakit dong. Yang belakang belum ya, Kak? Sorry. Bawa aja. Maaf ya, Bambang enggak muat. Padahal lo kegedean ya? Gue gede banget. Padahal lo kegedean enggak bisa masuk ya? Nah, tuh lihat tuh. Aduh, akhirnya kita tiba, guys. Di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSJM Salemba. Wah. Kita udah kesini bolak-balik ada kali 10 kali. 10 kali. Hari ini cek darah ya. Yang paling dekat adalah yang sekarang. Oke, ayo yang. Oh, tunggu dulu, gue bawa bekal. Ini ngapain di bawah sih? Gak usah lah. Gak ada ya? Gak makan. Sama aja, makan buat masak aja. Gak usah. Sampai sini ya. Sampai sini ya kameranya. Biasa ya. Akhirnya pakai apa nih? Pakai kamera handphone. Karena nggak boleh. Ya? Jarum suntiknya mumpan nih karena ngambil darah. Kan aku pakai jarum suntik gajah kali. Emang lu ngambil darah dulu. Nah. Darah kamu apa? Aku takut kalau ngambil darah ntar darah aku darah biru. AO. AO darah orang tua ya. Merah dong. Keping-pingan gitu ya. Anggur merah ya. Iya. Kamu masih ada darah dapur isep semua kan? Iya. Dari patio di isep semua. Semua kamu. Makanya kempot. Lu. Aku kempot. Kamu udah kayak om-om nih sekarang. Lihat deh muka gue ya. Seceria ini. Anak udah empat. Lihat dia. Anak belum. Mukanya udah kusam deh. Udah stres. Stres ya? Stres. Beban hidup. Bayar bayi tabung 50 juta. Belum plus-plus loh. Belum plus-plus obat-obat. Belum plus-plus makannya. Kalah sih sore bos. Bayar vale. Sampai pale dihitung. Iya. Begini. Lebih muda ya. Gue mau tua-tua ya. Orang anak udah banyak. Udah ada uban baru sekarang bro. Ini gue sengaja di semua orang nanti masih muda. Lo mudain lah ya.
Beneran? Iya nih. Prihatin loh gue. Kocak gue sih. Ya, aku prihatin. Aku lagi stres ya. Kamu kalau kayak gitu nggak ngebantu. Oh, menghibur dong. Menghibur. Yang mau bantu siapa? Gak ada ini ya. Gue cuma stres hari ini. Gue 9 bulan nanti. Yang bawa-bawa kan gue. Biar nafas untuk gue. Biar minum untuk gue. Ngamuknya juga double loh. Laper. Terus kita mau doa dulu. Semoga dokternya memprioritaskan kita. Aduh. Gua bawa lu di sebelah kan lu sadar ya, sadar body ya. Ya. Gitu. Yang cungkring-cungkring di belakang. Yang aku di pangku. Iya, kita bertiga di depan. Ya. Gua enggak bawa Alphard sih, Alphard Max namanya. Alphard collab sama Grand Max ya. Alphard kaleng. Grand Max. Buat nih. Dia kan di belakang, dia depan ya. Di depan. Dia pegang aja deh Mas ya. Lo pegang aja, jangan apa-apain, lo pegang aja. Ini masukin ya? Iya. Nah sekarang ganti posisi nih. Di belakang liat tuh. Yeay. Kita trio apa nih yang? Trio, apa lo bertiga? Tiga depa. Trio pas. Tiga depang. Gede depang. Ini kalau kemarin nih yang ya, kalau gue pinter nih waktu ingat waktu kita pulang sama taksi tuh sempet kan yang gue lewat sini yang bisa tenang. Bisa ya? Bisa, gue juga tahu dari taksi. Oh ini yang tumbulnya dia pertemuan. Pokoknya gue nggak tahu di mana. Iya benar. Tumbulnya tuh di mana sih? Bukan Tugu Tani, gue jadi Tugu Tani. Manggarai. Ini kenapa nih ada kameramen, kesannya gue artis bener ya. Kan udah banyak yang nanyain, kapan sih bikin vlog, YouTube channel, kayak apalah inilah. Nah apa yang terusin? Karena kemarin kamu kan masih sibuk banget tuh kegiatannya. Ada lagi latihan tinju. Iya, drum band, marching band. Iya, sama ini, sama cintakin ini kan, apa, ular kan? Iya, ular kobra ya. Untuk kerja ngobrol, iya betul. Jadi lagi sekarang res. Baru ketemu nih sama orang yang tepat nih. Tuh. Ah, ya tepat siapa? Hah? Di sebelah kamu nih. Oh iya. Ketemu sama beliau yang nawarin gratis kan ya? Iya. Bener. Iya. Gitu. Say. Gitu. Jadi kita lagi, ini sih will be our first vlog. Apa sih? Genjun Family. Gue bener gak sih? Gue bener ya di sini ya? Bener. Bener. Terus kita yang mana? Bawah apa atas sih? Rambut tuh orang bangun. Turun banget. Yang bawah? Oke. Sini hebat gak gue yang? Hebat dong. Hebat lah, kalau enggak lo harus muter-muter. Speak to me, ingat pesan mama.
Kamu ya, makan terus kamu ya. Kena. Aduh. Banyak makanan. Ayo ikut. Ayo ikut. Traveling. Oke, lanjut kemana abis ini? Balik ke rumah sakit. Habis dari rumah sakit, kita mau ketemu dokter. Habis ketemu dokter, jadi intinya mau yang mendapat hasilnya lah, sama hasil lab ininya apa? Cek darah. Darah itu bukan untuk apa? Darah itu untuk hormon. Oh, apa sih? Gua nggak ngerti ya, apa ya? Iya. Pak dokter, apa sih darahnya itu untuk hormon? Untuk hormon ya. Okay. Back to me again. Yo. Again back to me. You, me, back. Back to back, dong. Back to back. Back to back. Duduk. Tadi kita nggak mentok, sekarang nggak mentok ya langsung kan? Oh, sekarang oh, iya. Habis makan langsung mentok mobilnya. Habis langsung mentok ya. Cus kemana? Jadi kita cus. Jadi sekarang kita ke rumah sakit lagi. Back to RSCM. Arsham. Yang? At the clinic, Gumukintar. Ini harusnya deg-degan tau. Kamu kayaknya tenang-tenang aja deh. Okay. Aduh, ya gila. Aku gak bisa, ya. Ekspresi muka itu. Yang? Deg-degan yang, bukan diceraiin yang. Oh, beda? Beda. Anjing, gua gak bertahan. Ya pasti gimana yang? Iya. Gitu. Iya deh. Dik-duk-der judulnya kan. Kalau kan aku tuh pernah nanya sama kamu. Berarti kalau misalnya ini gagal, terus gue masih mens nih bulan depan gitu misalnya yang. Berarti kan kalau mens itu kan berarti ada telur lagi kan? Telurnya bisa diambil lagi. Bisa diambil. Jadi ibaratnya kita mulai dari awal lagi. Makanya orang bisa bilang udah berapa kali, gitu kan? Gue masih bingung. Gue berapa kali sih? Bukan cuma sekali aja. Enggak. Ternyata tergantung telur lo. Gitu. Waktu gue tuh, kalau gue 3, pecah 2. Ya, berharap yang terbaik ya. Betul, pecah 2, bukan jadi dadar ya. Pecah 2, gitu kan. 3, 1. Tapi emang bahasanya pecah? Ya? Iya. Merembes, masa oh, merembes sih? Gitu kan? Masa hilang gitu, tiba-tiba hilang kan gak masuk akal. Merembes. Gitu. Ya kan, pecah gitu. Ya, gak, bahasanya gitulah pokoknya katanya. Iya. Dan telur itu ada ukurannya. Gitu, nggak bisa main sembarang telur. Kayak nggak? Yang ada isinya, bisa diambil selnya. Hah? Bukannya, bukan bijinya? Salah lo? Iya, diambil apanya emang? Bukan, maksudnya telurnya itu kan, kenapa telurnya digedein kan? Kalau itu kan digedein. Jadi kan bukan soal yang ada telur yang ada selnya. Semua telur? Iya, semua telur kan ada selnya. Cuman maksudnya, dari ukuran telur itu yang siap untuk dimasukin apa dibuat sperma itu harus sekian milimeter gitu ya? Iya. Milimeter ya? Bukan sentimeter ya? Milimeter, gede banget. Oh. Bukan kilogram juga ya? Gitu. Jadi seandainya nih di bulan depan misalnya gitu ya. Tapi kan jangan sampai ya. 50 juta. Judulnya gue pabrik telur kali ya gue. 50 juta ya. Itu skacer. 50 juta gagal juga. Udah. Ya udah. Siapa? 50 juta. Kalau misalnya. Kalau atau oh gue, dia lu kan sama gue. Atau uang kembali. Jelas muka gue mau jadi apa, jadi sperma itu apa? Cebong. Balikinnya ke cebong. Kan gitu. Jadi balikin sperma jadi ke cebong. Lu lagi mahal juga. Ada gitu dokternya bilang. Jadi kalau enggak jadi kita balikin telur dadar kasih telur ayam mau. Kita balikin lagi ya. Enak bener kan semua orang kali enggak usah. Duitnya maksudnya. Enggak bisa dong. Udah masuk kertas rumah sakit. That's how it is. Enggak bisa kalau semuanya money back guarantee ya. Gua kalau misalnya sama juga kayak mahar dong. Mahar kawin. Kalau gua mau cerai gua balikin deh ke mahar gue ya. Thank you.
Thank you.